Jadi kalau dua dari sisi bar itu artinya dua angka di belakang koma. Kalau tiga desimal artinya ada tiga angka di belakang koma. Jelas ya? Paham? Kita sadar saja dalam saya. Nah, bentuk bilangan desimal kamu pakai koma, koma itu memisahkan a koma b. Ya, yang ini bersusun. Tadi berapa tadi bilangan? 2,43. Ya, yang ini pecahan bersusun. Ini bergerak. Jadi gini, bersusun ya. Ini parah. Di atas parah ini ada per lagi. Di bawah juga ada per lagi. Yang pertama per yang juga ada yang per bangok. Ini bangok, bangok juga yang ini bangok, yang tanya. Ya, kayak bentuknya dulu lah. Ada yang di par di atas per yang banyak, ada per di bawah per yang pernah. Ada lagi. Nah, per di atas nanti ayo